Teman-teman YouTube, selamat datang kembali ke channel YouTubeku. Jadi kali ini aku bakal bikin lagi satu MV reaction dari Tiffany. Dia ngeluarin satu lagu baru dan ini MV-nya juga baru. Jadi sekaligus aja aku bikin satu MV reaction dari Tiffany. Langsung aja kita buka. Take you in like the air, you're a nice surprise. Oh, like a rose from the blue, I romanticize. Yang di sini dia agak mirip Lady Gaga gitu loh. Sekilas kayak sedikit mirip Lady Gaga. Only when I'm with you, colors they show through. Lucu banget sih yang di sini, scene yang ini dia pakai kacamata gitu. Itu lucu banget yang ini kacamatanya. Speak the truth, darling, I can't wait when you put your lips on my lips, when you touch it like this, no they don't have a lie. And when the feeling is right, you can tell by my eyes, no these lips they don't lie. Bagus banget ini, berapa banyak bunga ini. Kalau beneran, bagus banget sih. Niat banget sih ini, bikin MV-nya itu bunganya banyak banget. Sama dia kayak nge-bleaching rambutnya kan. Walaupun bunga palsu, niat banget juga sih. Cantik diri tuh. Kayak rada fade gitu. Only wanna choose, ride or die with you. Trust and speak the truth, darling, I get weak when you put your lips on my lips, when you touch it like this, no they don't ever lie. And when the feeling is right, you can tell by my eyes. Dari MV ini sih sampai yang detik yang ini itu MV-nya itu nggak ada kerasa kayak Koreaan gitu, nggak ada sih kalau aku kayak lebih ke barat gitu. Stylenya sih. Nah ini baru Koreaan yang tadi. Kalau yang ini, kalau yang itu kayak rada-rada bumi skin gak sih? Yang ini nih. Darling, I get weak when
menurutku sih MV-nya sih bagus sih, niat banget. Yang pas bunganya itu banyak banget itu top sih. Terus ada scene yang agak rada faded gitu, Tiffany-nya itu cantik menurutku di situ, kayak natural look banget. Tapi sedikit slightly rada mirip si Britney Spears. Terus ada juga yang dia pakai baju polka dot, itu dia rada mirip si Lady Gaga kalau menurutku sih. Tapi lagunya sih itu cepet banget diingat yang bagian bridge-nya gitu. MV-nya juga oke sih menurutku. Tuh. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye!